Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layla Novita, guru penggerak dari SMP Negeri 207 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya mengikuti program guru penggerak banyak sekali, di antaranya berbagai ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak, di mana ilmu-ilmu yang tersebut itu berpusat kepada peserta didik. Saya mengikuti guru penggerak ini sangat luar biasa. Intinya ilmu yang saya dapatkan sangat banyak, yang awalnya saya tidak mengetahui bagaimana harus menangani peserta didik. Sekarang sudah berusaha, pembelajaran selalu berpusat kepada juga di dalam bergerak. Pelatihan itu berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Pertama, dari durasi waktu yang kita alami dalam bergerak selama 9 bulan berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Pelatihan-pelatihan yang lain paling 1 sampai 2 minggu gitu ya pelatihannya, tapi untuk bergerak luar biasa. 9 bulan kita harus menimba ilmu, berbagai informasi, berbagai refleksi yang harus kita lakukan dalam pelatihan. Setelah maghrib saya harus sudah mengikuti pembelajaran ini. Otomatis keluarga sudah memahami karena sudah ada komitmen dari awal. Kemudian juga tidak harus di rumah, saya sering melakukan pembelajaran di sekolah. Di sela-sela ada jam kosong, saya lakukan pengisian-pengisian dalam LK-LK yang harus dilakukan. Berkesan menurut saya mengikuti pelatihan guru penggerak ini, satu, saya memiliki banyak saudara, banyak teman, banyak relasi. Kemudian juga ilmu yang saya dapatkan lumayan sekarang bertambah ya dibandingkan dengan saya sebelum mengikuti guru penggerak. Kemudian apalagi ya, banyak pokoknya. Intinya kesan-kesan saya mengikuti guru penggerak ini semua adalah ilmu, kemudian tadi yang silaturahmi dengan orang-orang, dan juga saya bisa mengenal orang-orang hebat di seluruh tanah air, bisa mengenal mereka, bisa berefleksi dengan mereka, dan bisa berbagi dengan mereka. Bahan yang saya rasakan setelah saya menjadi seorang guru penggerak, sifat-sifat saya sekarang mulai berubah dari kemandirian, kreatif, inovasi. Kemudian saya juga sekarang harus berefleksi setiap ada kegiatan harus adakan refleksi. Jadi intinya pada saat setelah saya menjadi seorang guru penggerak, peran guru penggerak akan saya coba terapkan ke seluruh elemen-elemen yang ada di SMP PGRI ini, terutama kepada teman-teman saya. Jadi akan saya terapkan, kemudian juga akan saya implementasikan kepada peserta didik. Belajar berpusat kepada mereka, seperti model-model pembelajaran mereka yang siapkan. Kemudian juga mereka memang dituntut untuk mengeksplor diri mereka sendiri, dan di situ saya berfungsi sebagai fasilitator saja. Sudah saya terapkan kepada teman-teman, sudah saya gunakan kepada mereka adalah cara pembelajaran aktif dan kreatif serta menyenangkan untuk peserta didik. Di antaranya pembelajaran tidak hanya harus di kelas, tetapi membawa mereka untuk tetap bahagia, kemudian pembelajaran tetap berjalan sehingga mereka bisa menyenangi pembelajaran tersebut. Juga saya sudah membuat kelompok belajar atau kelompok praktisi, seperti membuat kelompok-kelompok kecil per mata pelajaran. Intinya mereka harus bergabung, selalu berkolaborasi antara satu guru dengan yang lain untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, terutama untuk tujuannya yaitu juga saya sering memberikan dorongan-dorongan, motivasi-motivasi kepada rekan-rekan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di SIPKB, bisa dilihat di guru berbagi dan lain-lain. Yang terjadi kepada atau yang terlihat pada siswa yaitu anak
anak-anak itu, siswa itu sudah terlihat kemandirian mereka. Kemudian mereka terbiasa mengeksplor mulai dari diri, kemudian juga mereka mengeksplor materi, kemudian mereka berefleksi, selalu berkolaborasi dengan temannya. Kemudian juga mereka dituntut untuk memberikan aksi nyata pada saat pembelajaran tersebut. Seperti apa aksi nyatanya, dan kemudian mereka akan menggelar karya tersebut kepada teman-teman yang ada di kelasnya. Dan kemudian kita sebagai fasilitator merefleksikan bagaimana kegiatan yang terjadi di saat itu. Jadi setiap terlihat sekali sekarang peserta didik mulai aktif, mulai mau belajar mandiri, kemudian dan mereka lebih aktif dan interaktif. Jadi guru memang benar-benar di sini sebagai fasilitator. Terima kasih untuk itu yang bisa saya informasikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tertarik mengikuti program guru penggerak selanjutnya. Indonesia maju dengan guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum.